Kehangatan perlawanan separuh akhir Piala Suzuki AFF 2018 antara Malaysia dan Thailand semakin terasa apabila penyokong bola sepak negara menyerbu Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini untuk dapatkan tiket mereka. Baki 40,000 keping tiket untuk aksi separuh hari pertama antara Malaysia dan juga Thailand dijual pada hari Khamis di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil bermula jam 10 pagi. Dan apa yang saya boleh kongsikan, suasananya cukup meriah dengan kehadiran penyokong Harimau Malaya yang sudah tiba awal di sini. Dan bersama saya, antara penyokong yang hadir membeli tiket hari ini. Jadi kita nak tanya tentang sistem penjualan tiket yang dilakukan oleh FM terutamanya untuk aksi Thailand dan Malaysia ini. Okey, saya sebagai penyokong daripada Malaysia, alright, saya rasa tiket penjualan amatlah bagus dari segi kita ada boleh beli online ticketing dan boleh buat penebusan. So tak adalah kita orang kena beratur ramai-ramai. So macam hari ini start pukul 10 pagi. So kita orang pun tak payah beratur sangat. So boleh dapat tiket dengan mudah lah. Okey, jadi dah datang dari jauh, dah datang awal apa semua kan. Harapan anda sebagai penyokong untuk game Sabtu ni? Okey, harapan saya semoga semua rakyat Malaysia dapat memberikan semangat yang tinggi untuk menyokong pasukan Malaysia supaya menang menentang lawan Thailand pada Sabtu malam ini. Okey, jadi untuk lawan Thailand, bolehkah kita mencapai satu keputusan yang baik? Pandangan anda macam mana? InsyaAllah kita akan menang dan saya target kita akan menang 2-1. Itu dia keyakinan yang disuarakan oleh penyokong-penyokong Malaysia dan sudah pasti bagi skuad Harimau Malaya, inilah peluang terbaik untuk anda membuktikan kemampuan di laman sendiri. Zulhelmi Zainal Azam, kita kembali bersama rakan setugas di studio. Silakan.